Lagi bersih-bersih. Kejar kita tadi, serem ya. Serem banget ya. Oh, ngeri-ngeri sedap. Ya guys, tanpa ini ya, kita tanpa ini vlog tanpa persiapan ya. Ini sekarang kita posisi lagi ada di apa namanya, Ginzang Onsen di Yamagata ya. Ginzang Onsen. Ini vlog, bener-bener vlog tanpa ini, tanpa persiapan, karena gara-gara itu jadi aku tertarik untuk bikin vlog ini. Mereka lagi bersih-bersih jalan. Soalnya dari udah 3 mingguan ya, ini iya, salju terus kan. Nah, sekarang mereka bersih-bersih, habis tahun baru nanti mereka mau buka kembali nih toko-toko. Aku kaget, mereka gerangnya cepet banget. Cepet banget ya. Serem banget. Serem sih serem, tapi asik banget sih. Tuh kalau kalian lihat itu. Itu yang kendara itu ya, yang apa, yang nyetir itu harus pengalaman ya. Iya. Kalau enggak, terus ya. Sana sini jadi ini mentok nanti. Tuh. Ini soalnya dia bakal bersih-bersih ini semua ini. Masih siang tapi udah nyalain lampu ya. Supaya orang bisa lihat. Oh, tapi bisa dia loh. Suaranya juga dengar ya. Iya. Tapi supaya lebih inilah. Takut nanti ada kecelakaan kan repot. Jadi orang-orangnya gimana deh? Lihat tuh, dia tuh. Lihat orang ngirim barang tuh. Dia ngirim barang pakai itu sayang. Bahasa Jepangnya sorry. Sorry. Gimana, buat gimana? Mainan anak-anak. Coba kita lihat. Mereka lewat gimana? Kita lihat sayang. Mereka mau nyebrang tuh. Oh, berhenti sayang. Berhenti ya? Ah, dia berhenti soalnya banyak orang, enggak kayak enggak kayak kita tadi. Kayak kita kayak dorong-dorong gitu. Dikejar. Kalau kita lama ya. Mereka mungkin sungai. Kamu diangkat terus kamu dibuang ke sungai. Sayang. Dateng loh. Dateng betul. Asik juga sih kayaknya ya. Asik ya. Tuh buang tuh. Wah. Pakai ceng. Pakailah. Soalnya kan ini mereka harus dorong sayang. Harus dorong. Lihat. Tuh lihat dia nggak mentok loh sayang tuh. Iya. Nggak iya. Kena kan pinggirannya? Nggak kena. Lewat. Nah, mereka angkat kan? Setelah itu kayak gini. Lihat tuh. Kayak gini. Bentar kan? Bentar, ini mau buang itu. Pop-pop gitu. Dibuang tuh. Iya kan? Pop-pop-pop. Asik ini pemandangan baru ini. Kamu mau tinggal di sini? Soalnya bisa main-main gitu loh, mau nggak? Nggak. Beneran? Kalau dingin, aku nggak bisa hidup. Tuh, udah nyampe tuh. Cepet ya gulangnya. Cepet banget itu. Wah. Ini dia mau ngambil yang di pinggir, sayang. Coba lihat nih ya. Dia ini profesional banget, lihat yang di pinggir ini itu. Iya, pinggir juga ya. Iya, nggak sampai kena besinya kan. Nggak sampai kena pagar itu. Iya. Iya kan? Ya kan? Iya. Rodanya juga nggak kena kan? Iya. Wow. Itu kamu kalau dibawa pakai bulldozer diangkat kamu. Mantap.
angkat kamu terus buang. Banyak. Ada yang jatuh itu sayang. Ya. Bu, datang sayang. Bu, datang sayang. Ayo kita pindah sayang. Ini di atas bakalan jatuh loh, banyak nih sayang. Oh, ini kalau jatuh kena kepala lumayan pecah ini. Apa? Punya, oh. Pasti saljunya datang lo lihat tuh. Oh iya nih, iya. Nih lihat tuh di atas nih. Itu salju kalau jatuh kepala kita bisa bocor itu. Kalau kena kepala kamu bisa bocor itu sayang. Iya bocor loh. Apanya bocor? Berdarah gitu. Kamu manis banget sih sayang. Sayang, ya? Kamu ngapain? Aku lihat itu. Itu apaan? Ah, yang ini. Ya. Ini kayak katana. Kayak samurai itu ya. Iya, sword. Sword. Ya, sword kan? Kamu bisa ambil enggak? Enggak bisa. Enggak sampai. Wow, banyak banget itu tuh, tuh. Coba lihat tuh, banyak banget tuh. Ngapain? Ayo. Ayo cari makan. Sini. Gimana? Asik banget. Itu tuh pemiliknya itu sayang. Itu pemilik resortnya. Mana? Dia, itu tadi si kakek-kakek itu. Oke ini. Ya. Kaosnya. Ya, itu dia ngeliatin ini saljunya gimana mau ngebersihin dia bilang gitu. Oh gitu. Iya beneran tuh ya, lihat yang di atas itu. Ada ini. Wah, wow, kalau jatuh. Wah. Mungkin baru buka kayaknya ya, habis tahun baru. Iya. Kayaknya sih ya. Begitu, heeh. Oh. Hari pertama ya, buat Ah, ada yang lagi ini, renovasi sayang di sini. Lihat itu kakek-kakek bawa es itu mau kemana sayang? Itunya penuh loh sayang. Penuh ya? Itu. Basketnya penuh itu. Penuh. Heeh. Oh. Mau dibawa kemana ini kakek? Oh, depan dan belakang sayang. Iya ya. Mau ke mana ya? Enggak, dia mau bersih-bersih yang di belakang. Soalnya baru hari ini cerah. Terus buang? Iya, dibuang. Masa iya? Kamu mau bawa pulang ke Tokyo? Enggak kan? Mungkin udah di Tokyo? Ya, semua air ya. Udah jadi air semua. Tuh, dia mau bersih-bersih sekarang. Ini kebetulan dia ngebersihinnya pakai ini air yang onsen itu loh. Oh gitu. Air panas. Kayaknya sih. Ah, lebih cepat. Tuh. Ini motornya keren ini. Dia mau ngebersihin yang belakang itu tuh. Soalnya nggak bisa buka rumahnya itu di sana. Oh iya ya. Ah. Tapi. Oh enggak, dia mau pergi. Kemana? Dia mau pergi saya. Dia mau pergi. Enggak, manasin motor doang itu kayaknya apa? Oh, gitu. Oh, pembalap dia dulu sayang. Pembalap dia. Iya, karena mesinnya terlalu dingin. Dia lagi manasin motor. Oh, ayo ikut pergi. Di sana, bukan di sana, sayang. Di sana. Katanya mau makan. Oh, ya udah, ayo. Jadi gitu ya guys ya, buat kita yang suka sama salju-saljuan tuh sebenarnya kalau tinggal di tempat yang bersalju tuh susah hidupnya. Lihat semua orang tuh capek-capek ngambil libur buat bersih-bersih. Siaco aja orang Jepang nggak mau ya, nggak mau tinggal yang tempat yang banyak saljunya gitu. Aku nggak suka dingin. Oh, kalau gitu kita tinggal di Indonesia aja gimana? Oke lah. Oke, go Indonesia. Yep. Repot ini. Semua orang sayang. Yeah. Semua orang habis tahun baru bersih-bersih sayang. Sibuk ya? Ah, sibuk itu. Itu kalau jatuh, aduh. Mana orangnya hilang sayang? Huh? Orangnya hilang. Mana ya? Bakso. Bakso. Ah, ada orang belakang. Oke ya. Ah, siap. 1, 2, 3. Wah. Hah?
Semangga. Gagal. Apa? Gagal. Masih ada. Aku kembali lagi dengan yang besar. Wah. Ayo siap-siap. Ayo. Aku nggak pernah patah semangat, selalu berusaha. Ayo. Yuk. Yes. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Mana? Jatuhnya cuma di situ. Kalau ini? Aku aja kalau ini. Oke. Okay. Siap. Siap. Gak ada orang ya? Ya. Mana? Hilang. Kayak bocah. Ayo, kita ayo, pergi ya. Weh, sampai sini dulu sayang. Vlognya ya. Vlog pendek aja. Ha. Gimana susahnya tinggal di tempat yang banyak saljunya. Orang-orang sibuk bersih-bersih. Habis tahun baru, libur, bersih-bersih. Oh, kalau okay. Kamu gimana? Aku gak mau juga. Aku cuma mau jalan-jalan aja. Kamu suka gini. Kan? Salju-saljuan. Orang Indonesia semuanya pasti suka salju. Oh, tapi gitu? Masih nggak tahu gimana rasa dinginnya, repotnya pas jalan kaki itu bisa kepleset. Nggak deh beneran. Oke. Okay. Aku saranin nggak. Oke. Okay. Thanks for watching. Always be smart and bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, share, and comment. Bye-bye.